Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Keberadaan UMNO di dalam kerajaan hanyalah seperti menumpang kasih, dan sekiranya parti itu menarik sokongan, ia tidak akan memberi sebarang kesan, kata timbalan presidennya Muhammad Hasan. Beliau yang juga Menteri Pertahanan mengingatkan ahli UMNO supaya sedar diri dan tidak berkelakuan seperti ketika parti itu memerintah negara ini dulu. Katanya, ini terutamanya selepas Parti Melayu itu mencatatkan prestasi mengecewakan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang berlangsung pada November tahun lepas apabila hanya mampu memperoleh 26 kerusi parlimen. Ia merupakan prestasi terburuk yang pernah dicatatkan parti itu sejak penubuhannya. Kita ini dalam kerajaan menumpang kasih saja. Kalau kita keluar esok pagi pun dengan 30 kerusi, kerajaan tak akan tumbang, katanya dalam satu wawancara bersama UMNO online baru-baru ini. Sebab kerajaan ada 148 kerusi, tak tumbang. Jadi jangan acak-acak orang tidak takut, jadi berperangai elok-elok. Baru-baru ini bekas naib presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menyifatkan keberadaan Parti Melayu itu dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai kawin paksa. Katanya keretakan dalam gabungan antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH itu sudah boleh dilihat apabila sekurang-kurangnya dua pemimpin kanan UMNO Johor menegur beberapa pemimpin di EPI dan PKR kerana melontarkan komen yang dianggap sebagai menghina Parti Melayu itu. Setakat ini baru permulaan, kita tengoklah, saya tak mahu komen lebih. Tapi dah ada-ada, DAP komen tentang UMNO, UMNO komen tentang DAP, kata bekas Perdana Menteri itu. Sementara itu, Muhammad yang juga ahli Parlimen Rembau turut mengingatkan ahli partinya supaya tidak berlagak seperti menang pilihan raya dan mula memperbaiki imej UMNO yang mula mencatat tren penurunan sokongan sejak PRU15 pada 2004. Kadang-kadang kita lupa, kita berlagak macam kita menang. Kita tidak berubah, mengambil sikap orang kalah.